Okay, sekarang dah sampai ke daripada tempat spring tadi dalam 45 minit untuk sampai ke sini. So syarat-syarat dia perempuan seksi tak boleh pakai so pendek dan juga baju seksi lah sebenarnya. Sekarang kita orang pergi ke tempat jajah Okay, sekarang nak naik jajah Okay, diorang lah. Boleh lah, dua-dua. Two. For only one, but two, can? Two, but now we have only one. Oh. Okay, ni gajah yang kita nak naik. Dia mai ya, ya tadi. Cuba mana? Baik, apa apa tu? Dah baik. Dok. Baik. Okay. Oh, bawa kayu nak pegang. Tak tega deh. Wah. Oh, siapa yang terambat kaki dia? Dia terambat kaki dia. Ya, tumbuk minyak tak tipis. Sebab apa? Tak boleh masuk, dia marah. Oh. Okay, kalau kita tak kena nak masuk. Pagai. Pagai. Pakai tulung kat ni selalu. Eh, tak usah. Boleh ya? Bola pun takut. We'll be right back.
Okay, tu dia tangga dia. Nak naik memang oh, perlu lah. Nampak uphill view 1237 step. Okay, jadi dah settle Angkor Wat, bukan Angkor Wat. Temple ni, Tiger Temple, Temple. And then tadi sempat juga pergi naik gajah. Okay, itu kita penamat lah. Penamat, so balik ke hotel lah. So di sana kita ada satu motor yang nak beri ramah lah. Guys, sekarang kita nak pergi ke Awanang Beach. Jalan-jalan kat sana. Lepas tu mungkin pergi ke masjid. Masjid Awanang tu tengok-tengok apa yang patut. And then terus nak buat park nak minum kopi sekejap. So, kita akan naik motor. Okay, ni motor dia. Sekarang sampai di Awanang Masjid, Masjid Awanang. Okay, di depan masjid tu ada stall-stall makanan Muslim. Kalau orang makan Muslim yang banyak lah. Okay guys, okay, saya malam ni daripada pukul 5 tadi sampai pukul 10 ni naik motor naik motor pergi sana pergi sini dari Awanang je lah. Kemudian Awanang naik makan. Okay, di sekitar Masjid Awanang ni ada kedai-kedai makan lagi lah. So ni salah satunya. Okay, so makanan dia makanan Malaysia lah. Tomia, muka semua, sebab pelik semua ada lah. Senang, tak payah pening kepala. Okay, macam biasa ni makanan yang popular lah kat sini. Kau tak ada apa dah nak? Anak dengan telan, siapa-siapa ada roti canai. Okay.